Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih kepada semua. Nama saya Syahrin Ahmad daripada Fala Online, dan pada malam ni kita sekali lagi bertemu setelah kita bertemu minggu lepas di dalam rancangan Bicara Santai Falak, yang hostnya adalah daripada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Negeri Sembilan, bahagian Falak, dan semua maklumat Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Negeri Sembilan di page mereka. Dan jadi saya telah diberi amanah lah untuk menjadikan host, menjadikan moderator ataupun penceramah untuk siri-siri yang akan kita lakukan insyaAllah setiap minggu, sepanjang tengoklah macam manalah keadaannya kan. Kalau PKP kita sampai hujung 2021, sampai gitulah kita kan. Okay, jadi nampak gayanya kita akan bertemu banyaklah secara online tahun ni. Tapi itulah, insyaAllah kita mudah-mudahan kita akan doakan agar COVID ni akan terus hilang, diangkat kan oleh Allah SWT daripada pembukaan bumi ini, dan kita akan dapat hidup sedia kala. Jadi terlebih dahulu saya minta izin kepada, minta tolong kepada rakan-rakan semua untuk kongsikan link yang ada di dalam Facebook page Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, Bangai Palak dan semua maklumat. Share-sharekan link yang ada, link untuk live ini kepada rakan-rakan, kepada wall-wall anda. Ada juga salinan untuk live ini di dalam rancangan ataupun channel YouTube saya, youtube.com/syahgeza. Jadi boleh juga tengok di sana. Jika line dekat Facebook tu kurang sikit dia punya resolution dia, jadi boleh pergi ke YouTube insyaAllah. Dan mana-manalah, kongsilah yang mana-mana rasa yang boleh boleh memberi manfaat kepada rakan-rakan semua insyaAllah. Okay? Jadi harapkan semua, mudah-mudahan suara semua okey. Video semua okey harap-harapnya. Boleh bagi feedback sebelum kita mulakan program kita malam ni. Jadi okey, jadi ada rakan-rakan yang dah masuk Hazim 4233 di YouTube. Mama Farouk pun ada masuk juga. Terima kasih ya. Ada dua program malam ni, multitasking. Oh, dua program serentak ke? Insya-Allah. Okey. Jadi itulah dia, kita sama-sama meriahkan dunia online kita, dunia orang kata sebagai apa tu, perbincangan secara online kita. Jadi supaya kita dapat terus menyampaikan maklumat ataupun ilmu sebanyak mungkin dan tidaklah hilang senyap begitu saja kan. Jadi itulah cabaran kita. Kalau boleh kita jangan berhenti belajar. Okay, kita teruskan kita punya pembelajaran kita dari masa semasa, walaupun dalam keadaan kita tidak sempurna, dalam keadaan kita berjumpa secara online ni tak seronok seperti mana kita jumpa secara berdepan. Tapi nak buat macam mana, kita terpaksa menghadapinya. Dan kalau boleh kita menyesuaikan dirilah insyaAllah. Jadi saya akan cuba menyampaikan sebaik mungkin. Minta maaf kalau ada sebarang kekurangan, tapi itulah dia, mana yang boleh lah, mana yang boleh insyaAllah. Okay. Okay, jadi saya tengok okay, ada yang keluar masuk. Okay, tak apa, kita tengok mana-mana yang ada. Saya dah sharekan dekat Facebook saya pun dah ada, dekat page Falak Online pun dah ada, dan di page yang penting adalah page host kita dekat bahagian Falak dan semua maklumat Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan pun ada di situ. Itulah dia link dia. Jadi share dia pada page tu di dekat Twitter pun saya ada share, dan juga dekat YouTube saya pun ada share. Jadi saya takut mana-mana yang ada tertinggal, takut terlupa kan. Yalah, duduk seorang-seorang ni kan, tapi seorang ni, kita seorang yang buat semua kerja ni kan. Jadi kuluh hilir tengok macam mana lah keadaan kita ni. Okay. Okay, terima kasih yang semua dah share. Okay. Baik, jadi malam ni insyaAllah kita akan berkongsi sedikit berkenaan dengan berita misi-misi angkasa 2021 yang saya dapatkan maklumat tu daripada beberapa laman web yang saya akan kongsi sebentar lagi. Dan kita akan cuba tengoklah apakah cerita dekat laman web tersebut, apakah berita terkini yang sedang berlaku dekat
misi-misi yang akan berlaku nanti sepanjang tahun 2021. Dan kalau kita perhatikan, ada beberapa misi yang cukup menarik, cukup interesting, yang kalau kita boleh lihat akan berlaku dalam masa sebulan dua lagi, bulan depan sebenarnya, bulan depan. Jadi menarik juga lah. Kira meriah jugalah tahun 2021 ni dengan misi-misi angkasa dekat planet-planet lain. Jadi kita akan tengok satu-satu. Okey, saya tengok. Okey, Muhammad Izam, Tuan Izam kita di Kuantan, cuaca baik malam ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bagi mereka yang telah mengalami bencana banjir tu, kita sama-sama doakan agar semua dapat kata pulih sedekala. Sabar, bawa banyak sabar. Itulah cubaan kita, dugaan kita. Banyak betul kan, tengok berita-berita kat sana, banjir sana sini kan. Dekat KL ni, dekat Selangor KL ni, PKP. Tak boleh nak ke mana kan. Jadi masing-masing ada cabaran dia. Jadi mudah-mudahan semua yang kawasan yang banjir-banjir tu, harap-harapnya dengan banyak yang dah pulih. Ada yang sedikit teruk dekat Sarawak lah cerita kan. Tapi di Sabah, Kuantan, Terengganu, Johor pun rasanya semakin pulih, insyaAllah. Mudah-mudahan. Jadi, tapi itulah. Selama 14 hari masuk bulan Januari ni, saya tak nampak langit langsung. Berawan saja. Jadi nak buat cerapan live SGO, belum dapat buat untuk sesi live SGO yang pertama untuk tahun 2021. Terpaksalah tunggu lagi. Okay, tunggu lagi. Tak apalah, nak buat macam mana kan. Okay, baik. Tapi sebelum saya masukkan cerita ni, saya ada, tadi petang tadi ada pemberita lah. Dia menelpon saya kan. Dia bertanya berkenaan dengan satu benda yang agak kecoh yang berlaku dekat Facebook hari ini, berkenaan dengan berita yang mengatakan bumi kita berputar semakin laju, dia makin pendek kan, makin pendek sebab ada tahun 2020 ni bumi berputar makin laju, jadi kita terpaksa pendekkan waktu kita tu, dan berdasarkan apa yang saya dapat tahu adalah telah banyak komentar-komentar yang mengatakan bahawa ini adalah biasalah tanda-tanda kiamat lah semua tu kan. Jadi dia kecoh sana sini. Jadi sampaikan pemberita tu menelpon saya, bertanya pendapat saya lah. Jadi saya buat sedikit study, dan rupa-rupanya apa yang berlaku di situ adalah daripada sebuah artikel dekat Sinar Harian yang mengatakan, yang merujuk kepada dikatakan sebagai apa tu, bumi berputar sedikit laju berbanding sebelum ni. Dan dikatakan pada tahun 2020 yang lepas, tahun lepas, sebanyak, kalau tak silap saya, 28 kali bumi telah berputar makin laju sebelum tu. Okay. Jadi bagi bila orang tak faham, bila dengar benda tu, terkejut. Bukan setakat terkejut, dia terkejut badak. Kan? Dia terkejut. Dia kata, apa ni? Ni tanda-tanda apa ni? Kan? Dia bumi berputar makin laju ke? Kan? Tapi kalau kita ingat, kadang-kadang beberapa tahun lepas kan kita tambah 1 second, bermaksud bumi makin laju. Yang ini bumi makin berputar makin laju lah. Okay. Tapi yang ni tahun 2020 kata saya, dia bumi berputar makin lambat. Bumi berputar makin lambat, sedikit lambat berbanding dengan dulu-dulu. Okay. Dan 28 kali bumi telah pada tahun 2020, bumi, putaran bumi ni dia makin lambat sikit. Okay. Tapi kalau siapa yang pernah ingat, tahun lepas ataupun beberapa tahun lepas, sudah beberapa kali kita mengalami tahun lompat. Bukan tahun lompat, saat lompat. Leap second. Kita tambah 1 second. Kan? Maknanya bumi makin laju. Jadi masa tu bumi makin laju, semua kecoh. Kata kena mungkin makin laju ini, bila bumi makin lambat, semua kecoh pula. Kan? Yang mana satu, apa cerita dia? Jadi cerita dia, saya tak ada pula planet marikh saya tu hilang pula. Okay. Cerita dia macam ni. Sebelum saya masuk tajuk ini, cerita dia ini, bumi ni berputar 24 jam. Okay. Satu solar day 24 jam, bumi berputar. Hari ni dia tengok matahari, esok 24 jam, bumi berputar, matahari akan naik timur barat, pusing malam, naik balik timur, kembali ke lokasi yang sama, tempat yang sama, 24 jam kemudian. Okay, itu panggil satu solar day. Satu solar day. Okay. Bukan 23 jam 56 minit. Berapa 4 saat itu kan. Itu sidereal day lain. Okay, ini solar day.
rujukan dia adalah matahari. Okay. Jadi 24 jam. Jadi bila tahun 60-an, saintis buat jam atom, atomic clock. Jadi bila dia buat atomic clock ni, atomic clock ni dia menggunakan atom, saya tak ingat atom apa, kadar kereputan atom dia diketahui, jadi kita boleh buat jam yang begitu accurate. Jam, okay? Jam tangan kita tak accurate. Okay? Jadi benda tu adalah jam yang paling accurate, jam atom ni. Jadi bila sejak tahun 60-an tu, bila saintis lah, perhati-perhati kan, dia tengok jam ni, lepas tu dia tengok pergerakan matahari semua-semua tu, dia tengok kadang-kadang dia cepat sikit matahari tu kembali ke point dia tu. Kadang-kadang lambat sikit. Cepat dengan lambat tu bukannya cepat seminit, lambat seminit. Macam itu. Cepat dia adalah dalam nilai milisaat, millisecond. Maknanya 0.001 saat. Kadang-kadang dia 0.001 saat cepat. Kadang-kadang dia 0.001 saat lewat, lambat. Sikit sangat, tapi dapat dikesan kerana perbandingan cerapan dan jam atom. Ha, okay. Jadi benda tu dia berubah. Dan dia kena cepat, kena cepat. Macam itulah. Kenapa? Okay. Kenapa? Sebab bumi ni bila dia berputar, okay, bumi ni dia bukan seketul keras. Okay. Dalam bumi ni dia ada mantle. Ada yang lapisan mantle. Bawah kerak bumi ni dia ada lapisan mantle yang ada macam lava lah. Okay. Yang cecair bawah. Bukan bumi ni. Dia cecair. Jadi bila bumi berputar, cahaya itu berputar juga. Itu yang menyebabkan kita ada medan magnet. Okay, macam dynamo lah. Okay. Tapi disebabkan benda tu cahaya kat dalam tu. Jadi bila bumi berputar, cahaya ni dia macam bergerak. Kadang-kadang dia laju, kadang-kadang slow. Dia macam berkocak-kocak dekat dalam tu. Berkocak-kocak. Faham eh? Berkocak-kocak. Jadi kocakan benda dekat bawah permukaan bumi ni termasuk juga kocakan air, lautan dengan udara kita, awan semua tu akan menyebabkan bumi kita ni, bumi yang permukaan bumi yang keras ni, bila dia berputar dia akan terganggu sikit. Ha, dia macam berkocak, dia macam terlancar ke depan. Macam gitu. Ha, dia sikit-sikit juga perubahan dia macam tu. So, itulah yang menyebabkan perbezaan sedikit demi sedikit, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat dalam nilai milisaat yang berlaku setiap hari. Ha, okay. So, what happened in 2020? Aku speaking pula kan, okay. Apa yang aku tahun 2020 adalah dalam banyak-banyak, dalam 365 hari tahun 2020 tu, ada 28 kali bumi kita berputar lebih laju. Okay? Berputar lebih laju. Lebih laju. Okay? Selama berapa dia lagi lambat, lagi laju. Lagi laju. Selama sebanyak beberapa milisekund tu lah. 28 kali. Sebelum ni rekod yang dipegang oleh bumi berputar paling laju pada tahun 2005. Ada satu tarikh tu saya tak ingat. Bulan Julai ke apa benda saya tak ingat. Okay. Tapi rekod tu telah dipecah 28 kali pada tahun 2020. Okay. Jadi itulah kalau saya duk study cari orang internet tu tengok, banyak pula berita benda saya tak perasan berita tu ada. Tapi ada berita tu orang duk cerita kan. Jadi dia menunjukkan trend lah. Trend macam makin lambat, lepas tu makin laju. Bumi makin lambat, makin laju. Dia ada graf dia tu. Okay? Jadi kita berada, banyak yang graf 2020 tu banyak dekat sini, belah bawah. 28 kali. Itu je cerita dia. Okay? Jadi adakah kita akan makin laju? Tidak. Pasal dia punya trend dia akan naik turun. Itu saja pun. Okay? Dan benda ni berlaku tiap-tiap tahun. Cuma kadang-kadang nilai dia banyak, nilai dia sikit. Tapi nilai tu dalam milisaat. Bukannya saat pun. Bila milisaat ni, kadang-kadang bila dia berkurang milisaat, bila dia tambah milisaat, total milisaat yang banyak-banyak berkurang tu jadi 1 second. Tu yang kadang-kadang dia ada leap second. Tambah 1 saat. Kadang-kadang kita tolak 1 saat. Supaya apa? Nak adjustkan time kita, waktu jam kita tu dengan pergerakan bumi yang kita lihat. Dia punya referensi adalah jam atomic clock. Pemerhatian kita adalah daripada matahari. Lepas tu kejap cepat, kejap slow. Pasal bumi ni berkocak. Kita duk refer jam guna jam tangan kita.
jam tangan kita ni dia ikut kitaran yang dianggapkan 24 jam tepatlah. Ha, tapi dia ada ralat-ralat dia. So, itulah yang kita kena adjust. Oh, tambah 1 second. Garap tolak 1 second. Ha, ada tahun-tahun tertentu tu. Cuba Google leap second, leap second. Kalau bahasa Melayu saya tak jumpa. Saat tambah 1 saat. Ha, kurang 1 saat. Tahun bila kita tambah 1 saat. Kita add 1 second. Leap second dia panggil. Okay? Jadi benda tu pernah berlaku. Okay? Beberapa kali dah. Okay? Cuma dia berlaku sejak tahun 60-an. Sejak orang duk cipta atom clock. Atomic clock. Itu je. Sebelum tu dah berlaku. Cuma sebelum tu kita tak ada jam yang begitu accurate. Seperti jam atomic clock tu. Ha, so itulah dia cerita dia. Okay? Jadi orang kata do viral-viral je lah kan. Pasal je lah. Yelah tak faham lah kan. Tak faham. Tapi itulah cerita dia. Okay? Itu cerita dia. Okay? Jadi kalau boleh minta lah, kalau minta tolong. Kalau tak faham, jangan ulas. Ha, itu je. Okay? Tak faham, jangan ulas. Kita study dulu. Relax dulu. Study dulu, baca dulu apa benda yang tak faham semua kan. Kalau terbaca tak faham, tanya orang. Dan kemudian barulah kita ulas. Ha, jangan kita baca tak faham, kita ulas apa benda yang tak faham. Tu yang dikang kabut tu. Okay, ha, jadi kalau tidak menjadi kata sebarang apa tu delay ke apa ke, komentar saya tadi tu yang saya cakap ni akan keluar esok kot, sok khabar esok kot. Sama ada sok khabar malam ni atau esok. Okay, sinar harian insyaAllah. Dia tunggu je lah, sikit je lah dia punya statement dia tu. Okay, okay, baik. Itulah dia. Okay, jadi okay, kita cerita sikit berkenaan dengan apa yang akan berlaku. Okay, kita punya bos kita Ustaz Khairona sudah masuk. Apa khabar bos? Okay. Semua agak bos semua sihat eh. Cik, bodek bos malam ni. Okay, tak apa. Okay, jadi ada beberapa benda yang akan berlaku sepanjang 2021 yang saya tengok eh, saya perhatikan. Okay, saya share screen eh. Okay, saya cuba share screen ni. Alright. Okay, saya kongsikan link ni di dalam ruangan komen. Jadi semua boleh refer kepada cerita ni lah. Okay. Okay, alright. So, kalau saya perhatikan apa dia ceritakan dalam ni adalah beberapa misi yang menarik yang akan berlaku tahun 2021. Tahun lepas best, tahun lepas yang apa tu kapal angkasa yang dekat bulan tu, yang Cina punya tu, okay, yang telah mendarat kat bulan, korek tanah bulan, bawa balik dah. Oh, dapat berjaya. Lepas tu yang Jepun punya tu pergi ke asteroid Ryugu. Okay. Kata saya Ryugu eh. Pergi sana. Dua tahun lepas. Okay. Dia dah korek tu. Dia dah bawa balik. Dah hantar balik kat bumi. Landing dekat Australia. Okay. Lepas tu dia jumpa. Dia punya hasil kutipan batu-batu asteroid tu banyak. Ha, kan. Jadi itu yang berlaku tahun lepas. Okay. Kemudian ada SpaceX. Kalau siapa tengok yang bulan Disember kot hari tu kan. Dia lancar. Lepas tu dia siap kos. Lancar SpaceX tu. Lepas tu dia boleh baringkan. Dia boleh sengitkan SpaceX tu. Suka-suka dia je kan. Lepas tu dia tegakkan balik. Lepas tu dia nak landing. Meletup. Oh kan. Rupanya bila baca-baca dia kata itu adalah satu sukses. Walah pahal pula suksesnya. Kan. Rupanya dia memang dia nak test dia punya navigasi dia tu. Tahu apa benda semua tu kan. Jadi banyak benda yang berlaku tahun lepas. Okay. Jadi apa yang berlaku tahun ni yang saya tengok eh. Yang akan berlaku dalam masa terdekat ni. Saya cuba besarkan sikit ni skrin ni. Kalau harap-harap semua boleh baca kan. Okay. Tahun ni saja ada 3 misi dekat planet Marikh. Tu dah. 3. 3 kapal angkasa yang akan mendarat ataupun akan pergi kat planet Marikh. 3 kapal angkasa. Kena faham eh. Kapal angkasa ni tak ada orang. Okay, dia robot, dia hantar robot. Okay. 3 misi yang akan pergi ke planet Marikh. Jadi planet Marikh ni sebenarnya berselirat, berserabut dengan kapal angkasa, dengan robot yang merayap kat permukaan dia, dengan satelit yang berorbit keliling dia semua-semua tu. Bersepah-sepah kat sana banyak. Okay.
daripada kebanyakannya daripada US, lepas tu ada daripada India pun ada, okey. Lepas tu yang ni akan China akan pergi semua kan. Jadi banyak satelit yang ada kat sana, okey. Jadi yang pertama kalau ikutkan di sini adalah bulan Februari, 18 Februari. Tarikh ni penting sebab 18 Februari ni adalah birthday saya. Saja nak bagi beritahu orang kan. 18 Februari ni birthday saya. Kebetulan tak birthday saya tu, dia orang kapal angkasa Perseverance, Perseverance Rover dijadualkan akan mendarat dekat planet Marikh yang akan melakukan pencarian kehidupan jika ada dekat planet Marikh. Kehidupan purba, maknanya macam mungkin ada kesan-kesan fosil ke apa benda ke sebenarnya kan, okay. Dekat planet Marikh, eh. Jadi dia akan pergi dekat sana, eh. Jadi pada 18 Februari. Jadi kalau kita tengok, Perseverance ni, saya pernah bagi talk tahun lepas, berkenaan dengan misi angkasa dekat planet Marikh. Jadi kalau pergi dekat laman web ni, okay, saya bagi link sekali lagi, dekat ruangan komen. So, jadi semua boleh refer. Okay, saya bagi link, Okay, jadi kalau kita tengok kan, itu adalah laman web rasmi misi Mars oleh NASA, Perseverance, dia katakan dia akan sampai dalam masa countdown 35 hari, 7 jam, 12 minit, 40 saat. Biasalah kalau NASA ni, kalau dia punya misi angkasa dia, dia punya gempa ada tu, satu dunia bergegar. Oh, dia cerita dia, biasalah dia orang macam tu lah. Tapi bila tengok negara lain tu macam biasa-biasa je kan. Tapi dia orang ni memang biasalah otak Hollywood kan. Tapi memang style dia orang macam tu lah, macam mana kan. Jadi, tapi maklumat di sini yang penting adalah dalam masa 35 hari lagi. 35 hari lagi saya punya birthday dan 35 hari lagi kapal angkasa ni akan mendarat dekat planet apa tu, dekat Mars, okey. Jadi okey, kalau kita lihatkan di sini, dia cara dia mendaratkan Perseverance ni adalah seperti yang apa tu, Curiosity yang ada sekarang ni, sedia yang ada dekat planet Mars sekarang ni, okey. Dia orang mendarat cara macam tu. Dia ada sebuah kapal angkasa yang kapal angkasa induk dia tu, dia akan melepaskan rover tu ke bawah. Dulu dia guna macam kren, yang ni dia guna macam tali. Kalau tengok dalam gambar tu lah, dia macam guna tali, dia lepaskan, lepas tu rover tu perayau ni, dia akan mendarat lah. Rover ni yang ada tayar tu lah, dia akan landing, dia akan merayau. Yang atas tu dia akan, maksudnya dia akan terhempaskan ke tempat lain pun, okay. Jadi ini adalah lagi satu usaha mereka untuk mengkaji dalam jangka waktu yang lama suasana ataupun persekitaran planet Marikh, yang kalau tak silap ni dia akan berada dekat kawasan sebuah kawah, kalau tak silap, Jezero Crater Mars, okay. Sebuah kawah yang dikatakan, kalau kawah tu, kawasan kawah tu yang berdasarkan pemerhatian mereka adalah kawasan yang mungkin dulu, okay, mungkin dulu ada bukan kolam apa, tasik. Mungkin ada tasik. Mungkin dia ada tasik tapi dah kering lah. Okay. Jadi dia kata ini berpotensi, ni pes ni boleh pergi situ, mungkin jumpa tulang ikan ke apa benda kat situ lah kan. Mana dah tahu kan, bukan tulang ikan, fosil ikan ke apa benda dekat situ. Jadi tu yang dia pergi situ, dia tak pergi tempat lain. Jadi dan satu lagi apa yang dia cuba buat ialah dia akan hantar ni sebuah helikopter. Macam drone lah, drone, okay. Mars helikopter. Saya cuba buka dia punya page apa lagi, kan. Apa nama helikopter? Dia panggil Ingenuity. Okay, sebuah helikopter. Macam helikopter, macam drone lah. Macam drone, kan. Di atas bersama-sama dengan Perseverance tadi tu. Okay, dia akan lancarkan drone ni. Dan drone ni merupakan satu experimental drone, yang dia cuba nak tengok okey ke tak kalau guna drone ni dekat planet Marikh. Pasal kena ingat, planet Marikh ni
walaupun dia ada udara, udara dia nipis. Jadi untuk benda terbang dekat atas atmosfera di planet Mari ni, dia tak macam bumi. Bumi ni kalau kipas berputar sikit je, kita punya atmosfera kita tebal. Jadi dia boleh ada daya angkat yang kuat. Tapi dekat planet Mari ni, atmosfera dia nipis. Dia kena pusing kuat sikit ataupun dia kena ringan baru dia boleh terbang ke atas. Okay? Jadi dia nak cubalah sama ada okey tak okey. Ha, boleh ke tak? Kalau boleh, maknanya di masa akan datang, misi-misi yang keselepas, misi-misi di planet Mari akan datang, mungkin dia akan guna benda konsep macam ni, drone. Okay? Pasal kalau dia guna yang apa tu, perayau tu, lambat. Terhege-hege nak gerak slow sangat kan. Tapi drone ni dia cepat sikit. Terbang sana, terbang sini, macam itulah. Okay. Jadi menarik. Satu konsep yang kita boleh katakan belum pernah dicuba. Eh. Jadi kalau kita tengokkan di sini, agak-agak menarik lah dia punya idea tu kan. Jadi kita tengok macam mana. So, 18 Februari kita akan tengok apakah yang akan berlaku. Okay, misi drone ni, Ingenuity ni, dia akan ada one or more flights within 30 hari. Dalam masa 30 hari, selepas dia mendarat, dia akan buat satu ataupun lebih penerbangan ujian. Ha, okay, dia akan dibuat. Jadi, menarik. Saya tengok ni. Oh, siap dia boleh apa ni? How to make your paper helicopter. Ha, jadi, siapa yang boring-boring PKP, tak ada benda nak buat ni, ha, ni aktiviti ni. Boleh buat helikopter kertas. Okay. Ha, kan. Biasalah. Alright. Okay. Menarik. Okay. Jadi itulah Perseverance. Perseverance-nya akan tengok berapa lama dia akan merayau. Dia selalunya dia akan beritahu. Dia punya misi utama dia adalah selama setahun. Contoh dia kan. Ya, saya cuba cari lah, berapa lama misi dia. Tak jumpa dia punya maklumat kat sini. Mungkin siapa-siapa yang tahu tu boleh beritahu kan. Dia tak cakap. Dia tak tulis kat sini lah. Tapi kalau tak silap saya, dia punya misi. Misi dia adalah setahun. Dia biasalah dia punya misi utama dia setahun. Okay. Kalau dia dapat capai setahun tu, dia telah mencapai KPI dia. Ha, jadi kalau yang lebih-lebih tu adalah bonus. Ha, dia buat macam tu biasalah kan. Dia tak cakap okay, perayau ni akan tahan selama 10 tahun. Ha, kan? Dia tak berani cakap macam tu. Kalau tiba-tiba bateri habis 5 tahun, ha, dia kata gagal. Ha, kan? Jadi dia buatlah setahun. Itu dalam main mission dia. Kemudian yang lebih-lebih tu adalah extra. Macam yang perayau yang sekarang tu dah, yang opportunity tu kan. Yang dia merayau dah 10 tahun dah merayau atas tu. Jadi misi utama dia setahun. Okay? Ha, jadi dia punya apa tu, dia punya konsep dia sama macam opportunity lah. Dia ada robot, dia ada kamera semua-semua kan. Jadi kita tengoklah apa yang akan diorang jumpa kan. Tapi very very saya sukalah Planet Marih punya ni, dia punya misi ni, pasal satu dia kata merangsang kita punya kata minat, curiosity kita kan. Apakah ada kat sana kan, macam itu ke rupa dia lah, right? Ha, jadi memang menarik. Okay, jadi itulah Perseverance yang akan berlaku. Kemudian kita tengok apa yang berlaku lagi pada bulan Februari juga. UAE, United Arab Emirates, telah melancarkan sebuah misi bernama Hope. Rupa-rupanya ada negara Arab yang telah melancarkan sebuah misi angkasa ke planet Mari. Itu adalah misi pertama ke planet Mari oleh sebuah negara Arab. Negara Arab. Jadi negara Arab yang majoritinya adalah orang Islam lah. Okay. Jadi misi ni akan study climate dan weather planet Mari. Antaranya lah. Jadi tidak akan landing. Yang saya faham ni, dia hanya akan mengorbit sekeliling apa tu planet Mari. Sekejap ni saya cuba buka ni sikit. Ni terang sikit. Ni pelancaran Hope telah dilancarkan oleh
daripada Jepun, daripada Tanegashima Space Center di Jepun, pada Julai, tahun lepas, 19 Julai. Okay. Jadi itu adalah satu tarikh yang bersejarah, dan ia telah pun berlancar. Walaupun dia delay beberapa kali, telah dilancarkan dan harga dia dah 200 juta dolar di sini. UAE kaya kan, dia boleh jual bangunan dia, boleh buat kapal angkasa kan. Okey. Jadi menarik . Jadi dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke planet Marikh. Kemudian dia akan mengorbit planet Marikh untuk study orang kata komposisi atmosfera planet Marikh. Okey. Dikatakan atmosfera planet Marikh ni dulu tebal macam bumi, tapi sekarang dia nipis. Jadi dia sekarang nipis dan didominasi oleh karbon dioksida. Jadi kenapa dia jadi macam tu? Kan? Apakah yang menyebabkan dia jadi macam tu? Apakah ada perubahan kata global warming ke apa benda ke yang telah berlaku di planet Marikh menyebabkan ia hilang atmosfera dia tu? Kan? Jadi benda tu kita tak tahu lagi. Yang kita tahu memang atmosfera dia ada tapi nipis dan karbon dioksida. Kenapa dia jadi macam tu? Dia akan study lah. Di benda-benda macam ni, dia bagi saya, dia cukup menarik. Sebab bila orang hantar kapal angkasa study planet Marikh, okay, dia bukan belajar astronomi. Kalau perbasan, ini bukan bidang astronomi. Ini adalah bidang planetary science. Science planetary lebih banyak merujuk kepada lebih condong kepada unsur-unsur geografi, kan, unsur-unsur biologi, chemistry, geografi, dan dia lebih situ. Dia bukannya melibatkan teropong bintang ke apa benda ke. Astronomi adalah bidang yang teropong bintang, tapi ini adalah bidang planetary science. Dia satu cabang bidang yang lain. Okey. Jadi walaupun secara amnya dia melibatkan objek di angkasa lepas, iaitu planet Marikh, tapi bila kita dah sampai dekat planet Marikh tu, kita study planet Marikh tu, kita study tu bukannya ahli falak. Jadi jangan lepas ni, kalau ada beberapa yang ada yang tak faham pasal planet Marikh ni, jangan pergi tanya ahli falak. Pening kepala ahli falak nak menjawab dia. Pergi tanya orang yang mahir dalam bidang geografi, yang mahir dalam bidang chemistry ke, biologi ke. Mungkin bila dia orang baca penemuan ni, dia boleh ulaskan. Kan, astrobiologist kan, dia dah planetary science. Kita rasa ni tak ramai dekat Malaysia yang mahir ataupun fokus bidang dia dalam planetary science. Jadi saya galakkan kepada siapa-siapa yang masuk dalam ronggan ni kan, siapa-siapa yang anak-anak ke yang masih nak masuk universiti tak lama lagi ke kan, lepas STM ni ke apa ni, kalau dia minat astronomi tapi yalah nak balik sini nak kerja apa kan, contohlah kan, eh? Lepas tu, tapi dia minat geografi juga. Masa form 5 dia suka chemistry. Macam anak saya ni, dia terror chemistry. Saya tak terror chemistry kan, dia terror chemistry kan. Apa carbon, hydrogen, tahap apa semua tu kan. Tapi dia minat kat situ. Dia minat chemistry tapi dia minat juga astronomi. Kan. Jadi macam mana dia nak melepaskan orang kata minat dia tu geram sangat ni. Tapi macam mana ni kan? Study lah bab planetary science. Okay, jadi planetary science tu satu bidang yang besar. Okay, jadi kalau ada ramai yang orang Malaysia dapat masuk bidang tu memang best. Kan? Dia satu yang memang benda yang memang lain daripada lain lah. Dan kita ada saintis kat Malaysia study pasal galaxy, black hole, moon jauh kat sana kan. Okay. Itu astronomer lah, astrophysics. Okay. Kita ada saintis ataupun pensyarah bidang radio astronomi kan, dekat UM ada, dekat UNIZA ada kan, Prof. Madya Dr. Ruslan ada dekat UNIZA kan, Dr. Zamri dekat UM. Radio astronomi satu bidang lain sikit daripada orang yang terhubung-terhubung bintang ni, dia guna bidang radio kan. Tapi kita ada planetary science, so macam saya tak tahulah, mungkin saya tak pernah jumpa lagi kan, tapi dia tak popular sangat kan. Jadi kalau ada pakar sini memang saya kata gembira lah kan.
alhamdulillah lah kan, bila saya dah tua nanti, dah tua dah pun kan, bila dah pencen ke apa benda ke, baca cuba ada orang Malaysia sendiri, oh memang best kan, kena buat macam tu. Jadi bila dia hantar kat planet Mari ni, dia study benda-benda macam tu. Dia study atmosfera ni bidang meteorologi. Macam mana angin bergerak semua-semua tu kan. Jadi tantah ada orang meteorologi kat Malaysia ni yang minat astronomi. Boleh join venture research ke apa benda ke, buat benda macam ni kan. Banyak benda kita boleh pusing sana pusing sini. Jangan fikir satu je, okey. Alright. Banyak pula aku melalut malam ni. Okey, tak apalah. Ini dia punya ni. Ya apa tu, SU balik mari. Okey. Jadi saya cuba gambar ni. Saya cuba besarkan gambar ni. Derajah ni kada boleh nampak kot. Boleh tak? Okey lah, boleh dapat. Okey. Pelancarannya adalah, kalau tengok kat bawah ni, 2020. Julai 2020. Ha, ni lancar ni. Kemudian dia akan buka dia punya solar panel dia untuk recharge. Nak charge bateri tu. Okay. Nak charge bateri tu. Okay. Jadi dia recharge bateri. Kemudian dia akan pusing dekat planet Mari, cruising time 7 bulan. Dia akan sampai sana 7 bulan. Ini maknanya daripada Julai itu bulan 7, 7/97 14. 14 tolak 12, 2 bulan 2. Betul tak? Maknanya daripada bulan Julai tu 7 bulan kemudian, bulan 2 ni dia pun akan sampai masuk orbit keliling planet Mari bulan Februari. Tapi kat sini dia tak cakap berapa bulan. Kan. Kalau 18 bulan best juga kan. Tapi itulah, dia tak cakap berapa bulan. Bulan Februari. Okay, dia akan masuk dalam orbit planet Mari dan dia akan orbit keliling planet Mari setiap 55 jam. Satu pusingan 55 jam. Okay, dia akan keliling 55 jam. Satu pusingan ni 55 jam. Jauh. Dia macam ISS kita, International Space Station kita ni, apa tu, cepat, laju. Satu hari tu dah berapa kali pusing? 9 kali kau pusing kan. Jadi dia ni satu dalam masa satu hari planet Mari, satu hari dia 24 jam. Kalau 55 jam tu maknanya dalam masa 2 hari lebih dekat planet Mari baru dia orbit sekali. Mari dah berpusing 2 kali lebih baru dia berpusing 1 kali. Okay. Jadi itulah dia punya misi yang akan berlaku, dan signal ataupun maklumat yang akan sampai dekat planet Mari ke bumi dalam masa 13 hingga 26 minit. Maknanya delay. Jauh planet Mari ni. Okay. Kita nak hantar. Okay. Nak dapat balik signal. Hantar 7 minit. Terima balik 7 minit. Tu yang dia kata lebih kurang 14 minit. Lebih kurang macam tu. Okay. Jadi kita tak boleh. Alamak, nak langgar lah. Stop. Mana boleh macam tu. Dia stop. Tekan stop tu 7 minit. Dia dah tunggu hantar balik kat sana. Kan. Jadi dia kalau stop. Sampai sana, lepas tu dia reply. Okey. Kan. Kita tak tahu serta-merta. 7 minit baru kita tahu. Oh, dia reply okey. Padahal dia dah lama dah KO dah. Jadi 14 minit pergi balik. Jadi itu sebabnya bila dia orang hantar kapal angkasa ni, kapal angkasa tu dia kena apa dipanggil tu, autonomous. Autonomous ni maknanya dia boleh berfungsi dengan sendiri. Dia kena tahu kalau dia berada dalam keadaan danger. Macam apa cerita apa Lost in Space Robinson danger benda tu kan, robot tu kan, danger. Dia tahu kalau dia dalam keadaan danger, dia kata bahaya ni, aku off sikit lah, off sekejap lah. Macam tu dia kena pandai. Orang yang buat software tu kena mahir, kena ambil kira semua kebarangkalian. Jadi bila dah macam tu, orang yang hantar kapal angkasa ni bukan ahli falak, bukan ahli astronomer. Dia, orang yang design kapal angkasa ni adalah engineer, programmer yang buat komputer coding tu. Jadi kalau kita ada yang minat bab coding ke apa ke, tapi minat astronomi pun boleh masuk dalam bidang ni. Boleh juga. Jadi banyak cara kita boleh masuk. Jangan duk fikir satu je. Banyak cara kita boleh pusing terlibat dalam
industri angkasa lepas ni. Okay. Jadi ini yang akan berlaku Emirates ni, daripada Emirates ni. Saya dengar ada maklumat lagi tak? Okay, itu Emirates lah. Okay. Jadi saya ada terbaca dekat mana ni. Saya terbaca. Dia kata memang antara tujuan dia hantar nama misi ni dipanggil sebagai Hope. Okay. Hope daripada harapan. Macam harapan. Sebab memang dia kata dia nak ikan ini sebagai satu sumber apa kata? Inspirasi kepada anak-anak muda di UAE untuk menceburi bidang sains angkasa. Wah, kan, jadi menarik juga dia punya idea ni kan. Jadi bila dia buat macam ni kan, dia akan orang kata kata dapat boom kan minat sains angkasa kat sana. Macam kita dulu lah kan, macam Dr. Shim Zafar pergi ke angkasa lepas kan, ISS tu pada 2007 kan. Masa tu dia punya minat bidang sains angkasa tu okey meletup. Cuma lepas tu tak tahulah apa jadilah kan, okey. Kita semua tahulah kan, tapi itulah okeylah pasal benda ni untuk bagi minat dia kena buat something yang interesting, something yang boom macam gini. Jadi tak tahulah, mungkin satu hari bila Malaysia banyak duit, okey, bolehlah dia buat kapal angkasa buat macam ni. Bila hantar kapal angkasa ni, dia bukan melibatkan orang kata buat apa ni mahal. Tapi kena faham, dia akan meningkatkan industri, dia akan membantu industri apa? Industri kejuruteraan, teknologi baru akan dicipta, software baru akan dicipta. Dan banyak bidang-bidang apa tu, orang yang anak-anak kita yang pandai-pandai ni kan dapat contribute. Banyak dia punya efek dia tu kan. Jangan fikir mahal ni buat apa kan. Okay. Tapi itulah, kena tunggu Malaysia banyak duit dulu lah. Okay. Itu cerita lain. Tapi itulah dia. UAE. Itu bulan Februari. Okay. Jadi kita tengok lagi apa yang ada. Saya tengok dalam komen. Oh, ada rakan-rakan yang tu. Oh, Abadip kita. Ini otai ni. Terima kasih Abadip. Dah jumpa. Emma, apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Beginilah saya orang tua kan. 2-3 hari ni kurang sikit lah. Bila ni kurang sihat sikit. Suara serak-serak kan. Okay, Ustaz Jumat pada? Okay, Alhamdulillah. Bro, Cik Wan kita pun ada. Alhamdulillah. Okay, baik. Kita continue sikit lagi. Kita sembang-sembang je. Ni bicara santai Tak ada apa-apa sangat pun. Kita relax. Okay, right. Jadi satu lagi ni. Kecilkan sikit. Gambar ni. Okay. Negara China akan menghantar sebuah rover perayau rover bernama Tianwen 1. Okay. Dalam, kalau kita perasan industri angkasa negara China ni tu lepas satu. Dia dalam senyap-senyap, dia orang bukan senyap-senyap lah, mungkin kita tak faham kan, tapi dalam senyap-senyap tu dia apa buat macam-macam. Lepas tu sekali dia lancar satu. Memang kita pun ada lagi kan, kita punya perasaan kita macam tu kan. Jadi yang ni best ni pasal dia pun hantar sebuah perayau dekat planet Mari. Dia kata akan sampai kat sana bulan Februari juga. Okay. Cuma dalam kes ni, Tianwen ni dia ada dua. Satu dia panggil apa? Orbiter yang mengorbit lah. Duk keliling dia kan. Okay. Jadi mengorbit. Jadi kemudian satu lagi tu adalah yang landing tu. Rover adalah perayau. Okay. Jadi kalau tak silap dia bulan April dia akan lepaskan perayau tu. Okay. Dia baca. Okay, ini tempat lokasi di mana dia akan landing. Dia kata China already stated the robot will attempt to land dekat area bernama Utopia Planitia, a huge basin formed by a large impact area is the south of NASA's Viking 2 landing site. Dia akan berada dekat-dekat, bukan dekat-dekat lah,
ke selatan daripada kawasan misi NASA Viking 2 dulu lah, tahun 70-an tu, yang mendarat. Okay, dia belah selatan sikit. Dan dia, apa tu, northwest of the spot where the American Mars Insight Lander touched down. Okay, dia dekat, dia adalah kat kawasan-kawasan tu. Jadi maknanya dia dah orang kata target tempat dia tu. Okay, dia ada target, dia ada sebab ni. Ada sebab kenapa dia pilih tu, kenapa dia pilih ni kan. Kadang dia landing ni pun kadang-kadang dia kena fikir juga kawasan tu kalau banyak batu-batu, kalau dia landing untuk landing atas batu-batu tu tongan terbalik pula kan. Jadi dia kena cari tempat yang kosong je. Kan. Jadi planet Utopia Planitia ni adalah satu impact basin. Basin ni macam basin, kita fikir basin kan. Satu kawasan yang telah dihentam oleh asteroid. Jadi dia adalah kawasan yang telah dibersihkan hasil hentaman dia. Okay. Jadi itu dia kata, oh tempat ni macam okey lah, boleh landing situ. Tak adalah berserabut sangat nak landing kan. Okay. Jadi menarik . Kalau siapa-siapa rajin pergi masuk dekat laman web HIRISE, HIRISE. Dia adalah sebuah satelit yang mengelilingi planet Mari sekarang, yang sedang mengambil gambar planet Mari. Jadi dia ni mengambil gambar beresolusi tinggi, high resolution. Jadi maknanya dia gambar tu memang best lah kalau kita tengok kan. Jadi dia ada boleh cuba search Utopia Planitia ni, cari tengok dekat kawasan mana nak landing. Termasuk juga yang macam Perseverance, dekat mana nak landing, semua tu kan. Boleh kita boleh carilah. Boleh guna . Okay, menarik. Jadi dia akan mendarat bulan April ni. Saya cuba baca ni kat mana saya terbaca dia. Yang di sini dia kata okey, China, negara China ni adalah dah dua kali landing kat bulan, okey. Canggih 5, Canggih 4. Okey. Kemudian dia dah hantar yang apa tu, dah dapat bawa balik benda-benda batu-batu kat bulan. Tapi yang Tianwen 1 ni adalah misi interplanetary, misi planetary yang pertama oleh negara China. Jadi ini first time dia orang pergilah, okey. Jadi kena ingat pasal planet Mari ni. Dia ni macam banyak kapal angkasa pergi sana, banyak yang berjaya dan banyak yang tak berjaya juga. Macam Rusia punya pergi sana terempas lah apa-apa, ada terempas kan. Dia macam susah nak pergi sana ke planet Mari ni. Dia nampak je macam senang nak pergi tau. Dia kata ada atmosfera, boleh landing kan, tapi tak boleh, atmosfera dia nipis. Jadi cara nak landing tu tak boleh macam kat kita, tak boleh guna parachute. Kalau dia buka parachute pun dia laju pasal dia tak ada atmosfera yang tebal. Jadi dia kena buat cara lain macam tadi tu lah. Perseverance kan dia lepaskan, lepas tu ada roket kat bawah. Dia kena ada roket juga. Jadi tu sebanyak Elon Musk kan, dia buat SpaceX tu kan, yang kapal angkasa SpaceX tu. Dia naik, lepas tu turun. Dia turun menegak macam tu kan. Itu antara sebab dia kata dia tengah study. Kalau dia berjaya boleh landing kapal angkasa turun macam tu, jadi chance untuk mendaratkan manusia dekat planet Mari lagi tinggi. Dia mana manusia boleh pergi sana turun pakai parachute? Mati dia kan. Tapi dia kena ada kapal angkasa, dia kena landing macam tu. Okay. So dia adalah something yang kena ambil kira faktor yang berlainan antara planet Mari dengan bumi ni. Dia punya situasi sekeliling dia tu, okey. Jadi okey, menarik okey. Kat mana aku baca ni, aku lupa aku baca ni. April. Will be joined in April by China's General Order. Okey, bulan April. Okey. Jadi itu yang yang sedang berlaku, yang akan berlaku. Jadi maknanya February, March, April ni adalah 2-3 bulan. Start ni lah, start ni. Banyak misi-misi yang kau sayangkan yang akan kita dapat lihat. Okay. Jadi harap-harap ni dia berjaya lah. Kadang-kadang bila tak berjaya tu frust juga, kesian juga yang tengah buat. Tapi kita pun frust juga. Tunggu, tak dapat apa-apa kan. Frust je. Lepas tu terpaksa lah main game kan. Macam mana kan, main Battlefront ke apa benda ke. Okay, jadi betul-betul Belly Frog. Belly Frog kan, sekati dia je, dia punya kapal angkasa dia boleh pusing ni, landing balik kan.
Elon Musk ni, dia ni walaupun aku tak suka dia kan, dia hantar satelit banyak, tapi dia tu kreatif. Lepas tu dia punya daya tarikan dia tu dahsyat eh. Dia suruh orang guna signal, semua guna signal, tak guna WhatsApp dah. Ha, kan. Dia hebat dia, orang banyak duit macam tu lah kan. Okay. James Webb teleskop, inilah lagi satu teleskop yang berapa lama tunggu tak lancar-lancar. Bayangkan James Webb teleskop ni adalah teleskop yang asalnya untuk ganti Hubble, teleskop Hubble. Ni Hubble dah tua dah. Dah anggota dah uzur sangat dah. Kalau jentik tu memang hancur lah, lebih kurang macam tu lah kan. Tapi dia sepatutnya ganti James Webb teleskop ni, tapi dia banyak masalah sebab dia sepatutnya lancar kan tahun 2007. Sekarang 2021 dah berapa tahun dah kan, berpuluh-puluh tahun. Tak lancar-lancar juga. Dia delay. Banyak masalah kan. Dan harap-harapnya schedule yang terbaru yang akan dibuat oleh James Webb Telescope dilancarkan adalah 31 Oktober ni. Bulan Oktober dah lambat lagi lah. Okay. 31 Oktober itu adalah schedule yang terkini yang akan dibuat oleh NASA lah untuk launch James Webb Telescope ni. Dan dia ni, teleskop jauh ni, dia akan diletakkan pada 1.5 juta kilometer daripada bumi. Dia bukan dekat Hubble ni dekat. Dia ni jauh, nun jauh, hujung tak mana-mana tak jauh. Jadi dia, bumi tak akan mengganggu dia. Dia kalau kita duduk dekat dengan bumi, kita sana pandang angkasa lepas. Pusing belakang nampak bumi. Terlindung lah kan. Dia pergi jauh. 1.5 juta kilometer. Jadi kalau dia pandang sana nampak angkasa lepas. Dia pandang ke bumi, masih lagi nampak langit dekat keliling bumi tu. Boleh tengok kat situ lagi. Jadi kawasan langit yang dia berdapat cerap tu luas lah, luas. Itu yang dia akan buat. Jadi Ogos 31 Ogos 2021. Oktober tu nak bulan November dah pun. Okay? 2021. Jadi kalau ikutkan trend COVID ni, pejam celik, tak lama lagi, kejap ni. Kan? Sedar-sedar dah bulan ujung 2021 lah kan. Habis dah setahun lagi kan. Sabar je lah. Okay. Tapi itulah dia yang akan berlaku. Tapi ini kalau dia dapat launch ni, Alhamdulillah. Memang dia akan dapat ganti Hubble lah. Hubble ni memang dah berjasa lama dah kan. Jasa Hubble tak boleh diganti lah kan. Memang banyak jasa dia tu. Tapi ini dah generasi baru. Teleskop angkasa lepas. Okay. Jadi harap-harapnya macam itulah yang akan buat. Kalau tengok lagi ada apa lagi yang di belly flop SpaceX, dia akan buat lagi SN8. Dia akan buat yang itulah SN8 tu. Okey. Yang itulah belly flop SpaceX dia buat pusing-pusing gitu kan. Tapi akan lagi satu SN9 dia akan buat testing satu lagi roket baru. Okey. Yang hari tu kalau siapa yang perasan ada gambar yang roket ni dia belum launching pun dekat tempat kilang dia tu. Sengit jatuh. Boleh jatuh. Siapa tak letak tripod betul ke apa ke, boleh jatuh. Sengit. Jadi dia dah baiki balik lah. Jadi dia delay sikit kat situ kan. Boleh ngeri tu kalau kita duduk yang kasawan kat dalam tu kan. Tengah nak launching ni, siapa sengit ni kan. Nanya-nanya. Okay. Jadi tapi okay, kita akan tengok. Inilah dia punya kapal angkasa dia. Dahsyat ni Elon Musk ni. Aku geram-geram kat dia tapi dia punya ni interesting lah. Interesting. Saya tengok ada komen ni dari siapa Tuan Lokman kita kata, wow, Brother Lokman kita. Malam ni Blue Origin, itu show ni. Blue Origin akan lancar pukul 10.45 suborbital untuk space tourism. Blue Origin ni siapa punya? Siapa nama orang tu? Apa nama dia? Lupalah nama dia. Blue Origin saja. Apa benda siapa yang orang kaya kan? Blue Origin is Amazon, CEO Amazon Jeff Bezos. Okay. Blue Origin, dia orang pun ni Blue Origin, apa tu siapa lagi ni? Elon Musk, ini semua adalah orang-orang private. Persendirian. Dia bukan kerajaan punya, bukan kerajaan US punya funding . Ni dia orang punya private. Dia dapat duit jugalah, orang bayar kat dia lah. Okay. Jadi
sekarang ni kita boleh nampak kerajaan-kerajaan dekat dunia ni semua tak ada duit. Jadi dia pergi ke orang kaya macam ni. Orang kaya yang tak tahu nak buat apa duit dia orang. Dia buat roket lah. Jadi yang Blue Origin ni kalau tak silap memang dia fokus kepada space tourism. Dia kan maknanya kita naik kapal angkasa dia. Macam kapal terbang kot. Tapi dia terbang betul-betul tinggi dekat atas. Betul-betul dekat atas. Nak keluar angkasa lepas. Lebih ke macam tu lah. Dia punya style tu. So siapa ada duit boleh bayar lah. Saya tak ingat berapa. Kita boleh bayar berapa ratus ribu dolar lah. Berapa ratus ribu dolar untuk pergi ke angkasa lepas. Okay. Itu kalau banyak duit lah kan. Saya tak tahulah. Kita masuk duit kan. Beli emas, jual emas ke benda ke. Dia dah tahu kan ada rezeki ke apa ke. Okay, saya tengok yang lain-lain tu ada apa ya, Lucy. Tapi ni misi Lucy ni baru ni saya tak belum habis baca ni. Tapi dia satu misi bernama Lucy. Yang akan dilancarkan Oktober 2016. Okay. Dan dia akan melawati 6 asteroid. Ambil kau. Dia akan pergi misi dia selama 12 tahun. Pergi melawati 6 buah asteroid. Tapi asteroid ni berada dekat mana? Berada dekat orbit planet Mushtari. Mushtari ni orbit dia Jupiter ni. Dekat depan dia dengan belakang dia ada sekumpulan asteroid yang sentiasa mengorbit pada jarak saya tak ingat 30 darjah ke 60 darjah ke depan, 60 darjah ke belakang. Lebih kurang macam tu lah. Dia kat situ je. Dia dalam kawasan orbit yang stabil. Jupiter kat sini. Tapi dia kat situ je. Jadi dia jarak dengan Jupiter tu sama je. Okay. Dia panggil sebagai Trojan asteroid. Ha, ni dia. Ini saya tak ajar lagi ni. Dia tak pernah tengok saya tu lagi saya tak ajar pasal asteroid ni. Trojan asteroid ni ada soalan. Trojan asteroid tu adalah asteroid yang berada dalam orbit yang sama dengan planet. Lebih kurang macam tu lah maksud dia. Dalam kes Jupiter dia ada Trojan asteroid. Bumi pun kalau tak silap ada. Kalau tak silap ada. Yang 2-3 ketul asteroid ni tak banyak. Tapi Jupiter ni banyak. Okay. Jadi dia akan pergi ke sana. Dia akan study lah. Study asteroid ni adakah dia ada komposisi yang menarik ke apa benda ke. Tapi yang menarik tu pasal dia akan Lucy ni, kapal angkasa ni dia akan melawat 6 asteroid. Tamak betul dia orang 6 tu. Satu lepas satu. Okay. 6 buah asteroid. Dia lancarkan pada Oktober 16. Misi selama 12 tahun. Bukan tahun depan lah. 12 tahun lagi lah. Tunggulah dah pencen ke dah tu. Dah berapa nak pinang ke cucu cicit semua tu. Barulah lepas tengok hasil dia. Okay. Lambat lagi. Okay. Lambat lagi. Okay. Juno. Saya cakap. Juno, kapal misi dekat planet Mushtari telah diperkenankan. Telah diperkenankan untuk ditambah extend dia punya misi dia untuk ke explore planet bulan-bulan planet Mushtari. Juno ni sekarang ni dia ada orbit tu Jupiter pada orbit kutub. Dia buka orbit macam ni, dia ikut kutub. Okey. Jadi dia nampak kutub selatan, kutub utara, kutub selatan macam dia pusingnya tu lah. Dia nak study Jupiter punya magnetic field dan semua tu lah. Tapi dia punya misi dia dah tamat. Kan dia punya KPI dia dah berjaya kan. Tapi masih boleh berfungsi. Dia selalu macam itulah. Kalau satellite tu dah bosi lebih berfungsi, dia akan extendkan mission dia. Dalam kes ni dia akan pergi ke explore ke bulan-bulan planet Mushtari pula. Jadi mungkin dia akan pergi ke bulan Io, Ganymede, Callisto, semua-semua tu lah. Lagi sekali. Okay. Jadi baguslah. Alhamdulillah lah. Jadi kita dapat tengok balik kawan-kawan lama kita tu. Io, kan? Europa, bulan-bulan yang macam tu lah. Jadi bagi yang siapa tak faham apa benda Io Europa tu, sila tengok balik live video Jabatan Mufti Zilan ni ataupun dekat channel YouTube saya yang pernah buat live tu, tajuk bulan-bulan dalam sistem suria kita. Okay? Jadi dia ada cerita-cerita dia. Okay. Rasanya, okay, itulah lebih kurang setakat mana yang saya boleh sempat kongsi selama 1 jam. Okay, kita punya sesi kita tahun ni tak ada panjang-panjang 2 jam. Kita buat sejam-sejam je. Okay, kalau panjang 2 jam dia mati aku, tak ada idea kan. Okay. Jadi
Kita buat biasa sejam lah, sejam. Kita santai-santai. Eh? Jadi mudah-mudahan kita dapat lah sedikit sebanyak idea apa benda saya cerita. Tak semua pun, tapi yang saya cerita yang penting-penting. Eh? Yang menarik lah yang akan datang ni. Eh? Yang the perseverance, UAE punya hope tu, negara China punya Tianwen 1 dekat planet Mare. Kan? Jadi itulah antara misi-misi utama tahun ni yang akan berlaku. Jadi kita tunggu dan kita tengoklah apakah hasilnya nanti, insyaAllah. Eh? Jadi saya tengok ada apa-apa, tak ada soalan, tak ada soalan kot. Eh? Rasanya semua tajuk-tajuk ini ni memang tak adalah tu sangat kan. Tajuk yang pengetahuan am lah. Pengetahuan, eh? Jadi kalau tengok kan, okay, semua tak ada apa-apa soalan. Okay, jadi sebelum saya tamatkan ni, saya ada mungkin ada beberapa cadangan lah untuk kelas sesi kita ni dengan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan ni. Kita akan buat setiap minggu tu berbeza-beza dia punya tajuk dia. Okay? Dan mungkin ada tajuk macam ni lah, pengetahuan am. Okay? Ada tajuk tutorial. Jadi mungkin saya akan buat satu tajuk tutorial khas untuk tutorial lah, menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Dan saya ada beberapa buku ni. Banyak buku. Eh? Satu buku Astronomi dan Astrofotografi oleh Dr. Rowi, Tuan Guru kita. Tebal buku dia. Okay. Saya ada satu lagi buku oleh rakan saya, David Dickinson. The Cosmos. The Ultimate Guide to Viewing the Cosmos. Everything You Need to Know to Become an Amateur Astronomer. Buku ni bagus ni. Dan best. Sebab apa? Sebab, okay. Dalam buku ni, gambar planet saya ada. Okay. Gambar planet Venus saya tu ada dalam buku ni. Tapi yalah, bukan pasal tu lah kan. Dia ada banyak tips-tips kat dalam ni. Okay. Ada lagi satu buku, Wonders of the Night Sky, You Must See Before You Die. Oleh Bob King. Bob King ni pun adalah penulis apa tu dekat internet lah. Okay. Menarik juga. Buku ni menarik. Buku ni bagus juga. Sebab apa? Pelan gambar planet Venus ni pun ada juga dalam ni. Kan? Raja nak promote buku. Eh. Tapi ni pun ada banyak tajuk-tajuk yang menarik yang dibincangkan. Kemudian ada lagi satu buku. Buku ni buku lama. Tapi buku ni bagus. Tebal ni. Eh. Kalau baling kat kucing, mati kucing. Eh. The Backyard Astronomer's Guide. Okay. Oleh Terence Dickinson dan Alan Dyer. Ni buku ni kalau tak silap saya beli tahun 2017 masa pergi US tu. Dia 2014 ni buku. Dia tahun 2010. Lama dah punya buku ni kan. Tapi saya tengok dia punya content ni masih lagi relevan lah. Masih lagi relevan cara nak pilih teleskop, binocular, semua-semua ni dah. Okay. Jadi apa yang saya tengah fikirkan, tak tahulah ikut-ikut pendapat semua lah. Okay. Saya nak akan buat beberapa siri tajuk perbincangan menggunakan buku-buku ni. Maknanya kita akan tengok satu chapter. Jadi saya akan buat satu lagi kamera, saya akan halakan kamera ni ke buku ni lah. Okay? Dan kita akan bincangkan. Okay, tajuk ni dia cakap ni, kenapa cakap macam tu? Okay? Kita macam bedah buku lah kan. Tapi bukan sekadar bedah buku, kita tengok satu-satu apa benda yang dicerita dalam buku tu. Okay? Jadi saya cadangnya macam tu lah. Okay, jadi kalau ada yang setuju, kita boleh buat lah. Kan, buat macam tu. Kalau ada rasa macam tak setuju, tak apalah, boleh bagi pendapat lah. Kita tengok macam mana. Okay, sebabnya, saya perhatikan, kalau kita nak cerita benda yang sama, setiap kali live, kadang-kadang dah 10 kali kita dengar, dah hafal lah ayat aku dah. Okay? Kan? Itu satu. Okay, satu lagi, kita banyak baca dekat internet, tapi kadang-kadang benda yang dalam buku ni, okay, apa yang dia cerita dalam buku ni sebenarnya adalah satu benda yang kita tak boleh jumpa kat internet. Okay. Kat internet ni kadang-kadang kita tak boleh appreciate apa benda yang dia cerita. Jadi kalau kita tengok baca dalam buku tu, betul lah. Bahawa kita boleh terdetik benda macam tu. Jadi rasanya buku-buku ni penting. Kita kena baca buku sebenarnya. Baca yang kalau kita baca kat internet, website sebenarnya ni macam feel dia tu kurang lah. Okay. Jadi saya nak cuba buat, kita akan cuba buat lah. Kita akan pilih lah satu atau dua buku ni. Kita jadikan dia sebagai kita punya buku reference. Orang kata
kita belajar lah. Kita belajar astronomy. Tengok chapter 1 pasal teleskop, chapter 2 pasal eyepiece, contoh dia kan, apa benda semua-semua ni. Kita rujukan dia adalah daripada buku-buku ni. Ha, kan? Jadi kalau setuju, rasanya ada yang setuju kan. Okay, terima kasih banyak. Ada yang setuju, ada yang rasa okay semua tu. Jadi bolehlah kita, rasanya bolehlah kan? Kita insyaAllah, saya tengok macam ni, saya fikir macam ni. Kalau kamera, pasal saya ada beli kamera, bukan beli kamera bawah lah, kamera dah ada. Dia punya kabel tak ada. Kalau sampai minggu ni, saya akan cuba pasang satu kamera, ada ke buku ni lah. Jadi minggu depan kita boleh start ke untuk sesi minggu depan. Kalau tak, mungkin sesi yang lagi satu lah. Tengok macam mana. Okay? Jadi kalau boleh, tengoklah kalau boleh bagi komen, pendapat semua tu. Rasanya kalau rasa okey, kita buat lah. Kan? Kalau tak pun, kita cubalah. Kita cuba. Kemudian kalau rasa tak sesuai, nak adjust sikit ke, tak ada masalah kan, kita adjust lah. Pasal ini kita kena menyesuaikan norma baru ni. Kan? Macam tu lah Ustaz Noah kata, boleh buat bengkel kan. Tapi itulah bengkel, yelah kita boleh buat bengkel online ke apa benda kan. Pasal ini dia very, very specific. Lepas tu kata boleh scan buku dalam bentuk PDF. Alamak, kita tak ada sebut kat sini kan. Okay. Marah penulis ni, especially penulis ni, nanti kan marah penulis ni dia kan, buku dia ni ada dalam PDF. Dr. Rumi marah. Tengoklah macam manalah. Mungkin boleh kot kita scan, kita ambil gambar ke kan, ambil gambar 2-3 ke macam mana kan. Itulah, bukan scan guna buku. Kalau kita scan buku kena dapat approval. Itulah saya takut. Takut apa tu je. Takut dia tengok dekat internet, dekat YouTube, Facebook. Dia nampak buku dia kat sini. Kan? Mampus yang kita yang kena saman. Kita tengok macam mana. InsyaAllah. Kita slow. Okay, saya tengok apa banyak feedback ni. Okay, saya akan tunjuk satu-satu feedback ni. Okay, Encik Wan kata apa? Sekiranya setahun follow ni dah boleh dapat sijil lah matuk. Dapat sijil lah. Ini boleh lah, kita boleh cadangkan kepada host kita, Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, kalau dia boleh bagi sijil penyertaan host live ni selama setahun tanpa ponteng kelas, mungkin boleh bagi sijil kot. Okay. Kita boleh bagi sijil. Tanpa ponteng kelas ni. Dia masuk je boleh. Lepas tu dia hilang pergi makan mana-mana kan. Kita nampak dia online. Okay. Yelah pasal aku pun buat je tu juga. Okay. Terima kasih banyak. Okay. Lepas tu Afisa tu apa. Bucket list ni kalau nak tengok. Kalau tak tengok, tak boleh mati. kalau selagi boleh lah. Okay. Tuan Rafiuddin kata setuju. Pasal tadi. Pasal bedah buku tadi kot. Okay. Cik Puan kata, menarik cross review buku dengan online content. Betul? Okay, kita buat macam itulah. Kita gelintar. Perkataan favourite saya yang saya curi daripada Prof. Madya Cikgu Bahar, Dr. Bahar. Menggelintar maklumat. Gelintar tu kita mencari maklumat. Guna buku, guna internet. Okay. Kita buat macam tu. Ustaz Noah kata apa, boleh buat bengkel. InsyaAllah. Okay. Dokman kata bedah buku okey, kata sokong lagi senang untuk faham. Betul lah tu eh, kita buat tersusun sikit eh, tersusun sikit cara dia lah. Insyaallah. Itulah yang takut ni hak cipta lah ni. Takut lah kan. Okey, kena minta izin menulis tu. Okey, tengoklah macam mana. Tengok. Kita tengoklah slow. Relax. Panjang lagi COVID ni, lama lagi pun tak lama. Ingat bulan depan nak hilang, tak adanya. Okay. Itulah dia, boleh buat orang penyertaan online. Tu boleh. Okey. Dia boleh, insya-Allah. Ini terpulang pada host kita dah. Saya penyampaikan saja. Okey, baik. Jadi itulah dia. Alhamdulillah kita dah pun sampai kepada penghujung rancangan. Jadi terima kasih pada semua kita kata sudi menemani saya pada malam ni. Saya pun takut juga tengok macam tak ada orang tadi kan, tapi tak apalah, seorang pun kita on juga. Okay, pasal benda ni kena sampaikan juga. Sama-sama lah kita teruskan perkongsian kita. Kalau tak bersama saya, dengan ramai lagi guru-guru falak lagi kat luar tu yang lagi hebat, yang lagi pandai kan,
mungkin dia orang boleh buat bedah buku Cikgu Bahar ke, boleh buat bedah buku-buku falak dia kan. Ada 2-3 buku ni saya nak cerita pun saya bukan bidang saya takut kan, jadi takut silap. Jadi kita carilah orang-orang guru-gurunya tu, kita akan buat insya-Allah sikit-sikit. Baik, jadi rasanya okey, tak ada apa-apa. Jadi terima kasih banyak, minta maaf segala kekurangan yang ada pada malam ni. Insya-Allah kita jumpa minggu hadapan kalau tidak ada arah melintang. Kita jumpa lagi lah insya-Allah minggu depan minggu terakhir ni Ustaz Khairul, Ustaz Noor kata apa? Minggu terakhir akan adakan kuis, hadiah disediakan. Sila screenshot. Kan? Lepas tu kalau dia tak bagi hadiah, kita cak jumpa Ustaz Noor. Cakap balik mana hadiah dah. Sila screenshot tu. Aduh, insya-Allah. Okey, jadi itu saja. Okey. Orang apa Hazim kata dah nak habis ke? Dah habis dah. Kita buat sejam ni. Kita relax, jangan panjang-panjang sangat. Panjang sangat kan mula tempat lain pula. Okey. Jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Masih lagi boleh contact saya di Facebook saya, di Twitter saya, di YouTube saya pun ada. Insya-Allah saya akan buat beberapa siri YouTube pendek-pendek, akan banyakkan fokus kepada rancangan YouTube yang pendek-pendek, bukan live, rancangan yang pendek-pendek macam stop seminit tu lah. Saya akan cuba buat insya-Allah. Mudah-mudahan lah. Kalau selagi larat selagi boleh buat insya-Allah. Pasal ajalah kita mati tak tahu bila kan. Jadi kita tinggalkanlah segala apa ilmu yang ada insya-Allah. Bersama-sama amalkan. Okey baik. Yang ini saya tak mengaku. Hadiah daripada penceramah saya tak mengaku. Insya-Allah. Okey, terima kasih. Kalau lagi tak berhenti, macam tu dah tak berhenti. Mengapa-apa sebenarnya. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye.